Selamat kembali guys. Kita masih lagi berada di Kuching, Sarawak. Pada video yang lepas, saya bawa Shani makan laksa Sarawak di 126 Laksa. Kalau tengok dia makan guys, sedap je nampak. Ha, korang tengoklah tu. Ada udang, sotong, oyster. Macam kena je kan makanan Sarawak dengan tekak Shani. Tapi nak dapat juga sedap weh. Ini bukan muka olok-olok lah, ini muka betul-betul lah. Oyster dia besar kot. Punyalah sedap dia makan sampai berpeluh-peluh guys. Lepas tu saya tolonglah lapkan peluh-peluh kat muka dia tu. Oh, ada orang tacak lah. Tacap kat dagu dah ada kuah, patut tacap atas dahi buat apa? Nasiblah guys, saya pula yang kena marah. Okeylah guys, jangan buang masa. Mari kita tengok kat mana saya nak bawa Shani jalan-jalan dalam video kali ni. Kenapa kita ada kat sini? Okey, sekarang sini adalah nama kampung ni, Kampung Jaya Bakti. Kenapa kita dekat Jaya Bakti? Itu penting. Kalau kat Kuching ni, orang akan tahu ada satu strawberry farm kat Kuching ni dan dia terletak dekat kampung ni lah. Kampung Jaya Bakti. Kalau korang nak rasa, mesti pelik kan? Kuching, Sarawak ada strawberry farm. Tinggi ke? Sejuk ke? Boleh hidup ke? Kejap lagi kita tengok. Macam ni, tenang ya. Tenang. Tetapi tak berapa nak tenang. Kenapa tu? Sebab ada ni. Kau tengok ni. Awas berhati-hati ada buaya. Beware of crocodile. Okey, ini bukan buaya darat eh. Bukan. Ini memang buaya-buaya. Buaya yang bila korang masuk, macam saya cakap tadi, masuk boleh mandi. Tonton pendek. Pasal apa? Hilang kaki. Lebih baiklah cari buaya-buaya darat kat sini. Tak payah nak berang. Sekurang-kurangnya buaya darat ni tak hilang kaki. Tapi hilang hati. Tak payah. Jom kita pergi Zentayu Strawberry Farm. Yeah. Let's go. Okay guys. Okay. Daripada JT tadi, lebih kurang 2-3 minit je kot. 2-3 minit. Kalau naik kereta. Kalau jalan kaki memang belum sampai lagi. So kita dah sampai lah ni kan? Di Zentayu Strawberry Farm. Jom kita nak pergi tengok ada tak ada strawberry. Ada ke strawberry sekarang ni? Ada lah strawberry tapi dia tak adalah macam. Jangan expect Cameron korang. Tempat sejuk lah sebab ni tempat panas. Okey guys, sebenarnya Shani tipu kita guys. Dia pernah datang guys sini. Ya, Shani memang pernah datang tapi tak pergi sampai sana pun terpatah balik. Tapi masa Shani dulu datang kat dalam tu je. Yang pokok-pokok tepi ni tak ada lagi. Alright. Korang nampak ni? Merah. I'm not tipuing, you know. Strawberry. Banyak situ ada. Mana lagi? Ada yang tergantung tu pun ada. Tengok. Ini. Husband saya tengah seronok tu nampak. Untuk pengetahuan siapa-siapa yang berada di kawasan sini, yang datang sini, diorang bukan saja ada menyediakan makanan atau untuk tengok-tengok je tau. Nak beli pokok strawberry pun boleh. Harga murah je. Harga untuk orang Kuching dan orang Semenanjung yang datang sini. Merah dia lain aja sebenarnya kalau nak ikutkan. Merah dia lain tau daripada yang dekat kamera. Kameranya merah dia, merah. Merah biasa. Ini merah pekat tau. Okey, nak tahu kat sini ada berapa jenis pokok strawberry? Pasal itu saya nampak ada Korea. Yes. Itu benih daripada benih. Benih daripada benih Korea. Ada lagi apa lagi ada kat sini? Kena datang sendiri. Kena. Tengok sendiri. Okey, sini adalah section hidroponik sebenarnya sini. Oh, hidroponik . Oh, salad pun ada sekarang? Yes. Wah. Salad for sale. Salad masih kecil. Kalau dia dah besar tu memang dia besar semua. So orang boleh ambil daripada sini je. Beli daripada cabut terus daripada situ. So belum besar lah. Sebenarnya dah pernah besar, betul dia. Orang dah habis. Kan saya kan cepat lah. Kan tambah yang baru. Faham? Tempat tu. Bentuk dia bentuk apa? Love. Sayang, nak ambil gambar ke? Kat luar ni ada photo booth. Macam photo booth ni ada tempat. Okey guys, selain daripada pokok-pokok strawberry apa semua, ada juga tempat yang nak makan-makan.
sambil-sambil relax-relax dengar lagu, lepas tu nak jalan balik pun boleh. Jom kita tengok apa ada, okey? Kalau you all rasa nak feeling-feeling, camping, bakar s'mores apa semua. Ni ada churros. Ada macam-macam guys, jom kita tengok. Nampak ni? Korang kena tengok. Tu nasi apa tu? Nasi lemak strawberry. Oh, nanti kita suruh Zari try tu. Wah, nasi lemak strawberry. Ada lemak eh? Chicken rendang. Diorang ada macam area photo booth yang boleh ambil gambar. Sendiri je dekat gerbang tu dan ambil gambar kat situ. Saya tahu ada benda baru kat sini. Apa? Lukisan 3D dekat lantai. Oh, iya ke? Tapi saya kena... draw? Okay, kita berdiri dekat tempat. Panduan sudut gambar 3D. Lompat sini. Lompat kat tikar terbang tu. Jauh lah. Tak lepas apa, dia jatuh bawah. Goyang. Puh, jatuh. Tolong. Mana laki saya hilang? Tenggelam. Tenggelam sebab dah. Sebab tikar tu dia ada limit dia. Untuk tak, habis siapa suruh saya dilompat? Hala sana, Cameron Highland. 1,182 km. Jangan jalan, jangan berenang. Naik kapal terbang. Kucing 30 km, satu buang 35. Yes, so, ada juga toilet surau semua ada disediakan. Jangan risau. Rasa-rasa nak pipi, pupu semua boleh. Cantik. Ni view sini. Sini duduk bawah tu sikit sini. Okey. Sekejap sini. Sini post. Okey. Okey. Nak strawberry shake satu eh? Thank you. Siap terus? Nombor lah. Dia bagi nombor. Nanti bunyi datang ambil, okey? Tak, bunyi angkat. Dia call tu sebenarnya. Apa? Dah siap? Okey. Nanti sini datang ambil. Kita nak berkena strawberry shake. Oh, yes. It's so refreshing to have, you know? Selepas kita berjalan kat JT, panas apa semua kan? Ini, kalau kau dengan panas ni, perkena ni, serius guys. Rasa sejak dia masuk, boleh rasa. Masuk mengalir kan, puati. Okey, bukan saja ada air shake ni, dia ada juga air-air lain-lain. Dan juga ada menu-menu lain yang terdapat kat sini. Antara ya, ini specialty dia orang. Kalau korang nak tahu, adalah ini juga. Dia punya butter roasted beef. Yes. Masak dengan butter guys. Ini resipi daripada ayah Bijut sendiri. So, mari kita try. Nampak daging dia. Potong nipis dia. Kita akan makan dengan... Proses nak masak dia... Berapa lama? Lama. Kena ni kan macam satu malam lah. Wow. Untuk proses slow cook. Kita makan eh. Daging dia lembut lah. Lain kan rasa dia. Rasa dia memang tak jumpa kat tempat lain. Boleh makan makan basa. Korang kena tahu tempat ni bukan nak masuk biasalah. Ada pembayaran dia hanya RM4 sahaja. RM4 sahaja dan RM2 boleh buat redeem makanan kat sini atau makan kat sini apa-apa bertambahlah sikit. So kalau rasa kena bayar, mestilah kena bayar. Takkanlah dia orang nak jaga pokok strawberry bukan pakai liu korang. Pakai duit nak jaga, nak maintain. Dan jangan expect benda ni macam kat Cameron Highland yang strawberry dia berlambat-lambat tak. You have to remember this is Sarawak. Dia punya cuaca tak bukannya cuaca yang sejuk sangat-sangat. Tapi dia tak panas sangat-sangat. Dia just nice lah untuk nak tumbuhkan, nak jaga, maintainkan pokok-pokok strawberry ni. Okay guys, please janganlah cakap, kat sini cakap ada strawberry. Memang ada, tapi tak adalah setiap pot tu ada pokok, ada buah strawberry. Tapi dia tetap akan berbuah tapi juga. Tapi dia tetap ada. Saya kira macam keunikan dia adalah strawberry kat sini rare lah. Yes. Dia boleh hidup dekat tempat panas. Tempat panas, bawah. Betul. Tapi pemandangan kat sini korang takkan menyesal. Yes, betul. Gunung ganang, keliling apa semua. Dan makanan sedap. Habis ni kita gerak. Kan nanti tolong bayarkan. Ayah. Di air kosong ada, air kosong? Mineral.
Sejuk ke? Sejuk ke? Tak sejuk. Ha, boleh lah sini satu. Ya. Mana? Oh, dah orang tu yang lama sangat tu, guys. Guys, tak apa sedapnya, guys. Shani, apa? Tak, sebab bercakap. Makan, orang cakap kan, orang tu cakap, bila makan jangan bercakap. Adjust. Dah kena bawa pergi klinik ke apa? Oh, tak. Okey dah. Yang penting jangan bercakap sambil makan, okey? Jangan ketawa, jangan buat lawak masa makan. Alhamdulillah. Okey dah. Okey. Okey, jom. Okey, guys, tengok ya. Dia punya okey, jom. Tengok. Aduh. Tunggu dengar, husband I tu. Dengar boleh, percaya jangan. Macam pernah dengar je ayat tu. Bro. Okey, bro. Nak share tak nak? Ajak share tak nak. Dia nak air lain. Dia tak nak sama dengan saya. Oh, okey. Alright. Air yang saya minum ni adalah air strawberry tea. So, memang best gila. Sedap dan refreshing. Dan yang bestnya adalah ada strawberry dekat dalam. Oh, ada strawberry eh? Ya. Yeah. Oh, sama. Walaupun saya simple je nampak air yeah, dia. Nampak kan? Macam simple humble macam sangat. Humble je air dia kan? Dia punya rasa sangat best. Oops, sorry. Habis. Ni dah kan? Oh, dah. Okey. Dengan apa? Dah tengok strawberry dah, dah makan, dah tercekik, semua ada. So apa lagi korang? Saya cakap Shani bila saya cakap makanan tu sedap, sedaplah. So kalau kata nak benda yang berbeza di Kuching ni, datang ke Jentayu Strawberry Farm, right? So sekarang kita nak mulakan perjalanan kita tempat lain. Okey. Tapi itu next episode. Next episode, next video, jangan lupa like, share dan subscribe, tekan butang bell. Launching. Ting 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 ting. Okey, bye. Wow. Macam ni kehidupan tau. Ini kehidupan orang kat sini yang nak pergi mana-mana dia kena lalu ni. And I'm like kagum, okey. Yeah. Jangan salah kereta eh. Jangan salah kereta. Ha, jadi dulu ke. Tak. Macam suspend. Ini dia. Wah, zero kilometer. Selamat datang ke kilometer 0.00. Sekarang kita tengok apa yang menarik dari kat sini. Kita sampai ke jalan mati 0 kilometer dan kita dapat tengok view macam ni. Memang best lah.